Kita baru ni ada satu kawan, dia terlibat dengan majlis perkahwinan. Itu satu qadi, dia angkat seorang syiah kahwin. Dia menikah dengan wanita ahli sunnah. Jadi masjid dan nama qadi terpaksa saya rahsiakan demi keselamatan dalam negeri. Maka ketika qadi ini suruh dia syahadah, dia syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa aliyu rasulullah wa waliullah wa khumaini hujjatullah. Dia punya syahadah. Jadi qadi itu kata, apa ni? Dia kata kat qadi itu, dia kata syahadah lah tu. Qadi itu kata tak betul. Loh, dia kata mana ada yang betul? Yang ni lah yang paling betul. Qadi itu kata dia tak mau bagi menikah kecuali hang syahadah macam aku wajar. So, no problem, dia ada taqiyah. Maka dia ikut syahadah macam biasa. Habis-habis menikah tu dia kata pada qadi itu, dia kata di Iran, dia katalah sebab dia ni selalu buat ziarah ke Iran, dia kata di Iran wanita syiah tak dibenarkan kahwin dengan laki-laki sunnah. Di Iran wanita syiah tak boleh kahwin dengan laki-laki sunnah. Itu ada undang-undang negeri. Yang boleh kahwin ialah laki-laki syiah boleh kahwin dengan perempuan sunnah. Tapi di Malaysia, negara sunnah, laki boleh kahwin dengan perempuan syiah, perempuan boleh kahwin dengan laki syiah. Hampa ahlu sunnah apa, dia tanya. Subhanallah. Tak tahulah penghinaan ke apa, wallahu'alam. Tetapi begitulah keadaannya. Begitulah keadaannya. Tidak nampak mazhab syiah sebagai mazhab kecelaan, sebagai mazhab keruntuhan akidah, tidak nampak. Bahkan sebahagiannya nampak dia adalah satu khilaf-khilaf forok-forok di antara mazhab-mazhab yang banyak. Dan itu satu pemikiran yang batil. Tak ada kuasa. Artinya di negara ini memikir ke arah akidah itu bukan satu kepentingan. Orang-orang yang terlibat dengan politik mencari pengaruh politik itu lebih akbar. 2-3 hari ini antum tengok dalam dada akhbar, isu akidah dinilai dengan pentas parti. Ada orang kata pemimpin awak rosak akidah kerana pis batu kif. Orang yang dituduh pula mengeluarkan gambar Murshid Am awak juga pergi ke tokong Buddha. Itu akidah, tapi dibahas dengan warna parti. Sangat mungkar. Tak betul. Sehinggakan wajah sunnah itu hilang. Apa itu akidah? Itu yang jadi hujah. Murshid Am awak pergi ke tokong Buddha, awak boleh. Pernah menteri kami, presiden kami pergi ke Batu Kef, apa salahnya? Kalau salah ke Batu Kef, salah juga ke Buddha. Itu, subhanallah. Saya harap ikhwatul iman, kitanya Allah beri satu dua pengetahuan tentang akidah ini, saya harap kita tidak terlibat dengan perbahasan itu. Sangat hina dan menghinakan kalau kita tak boleh mengatasi isu akidah dengan dalil akidah. Sangat hina dan menghinakan. Dan tolonglah dalam perkara ini kita jangan tunjuk kita berpihak kepada sesiapa. Tegakkan sunnah dalam akidah itu, tegakkan akidah berdasarkan nas Quran dan nas sunnah. Tegakkan. Jangan akidah itu dijadikan sebagai barang untuk mencari ini musim-musim nak pilihan raya ini masing-masing nak mengkecapi undi-undi orang-orang kafir, sampai akhirnya Muslim menuduh Muslim, Muslim menuduh Muslim, masing-masing menuduh rosak akidah. Bukan masing-masing nak menyatakan akidah kamu terselamat, kamu masih bertaubat. Orang boleh menyatakan kepada presiden yang pergi kepada Batu Kif, kamu telah salah, kamu boleh bertaubat. Kalimah itu tak dikeluarkan, tapi kalimah kamu telah rosak akidah yang dikeluarkan. Sepatutnya dalam pengajian Ahlu Sunnah ini apa dia? Istibtab, mentaubatkan orang yang salah. Kemudian bila dia tolak taubat, barulah hukum takfir berjalan. Sepatutnya bila kita tahu orang itu pergi ke
tempat-tempat seperti itu, apa yang kita kata? Bahasa kita ialah kamu kena kembali dan bertaubat kepada Allah. Bukan bahasa kita kamu telah kafir. Bukan bahasa kita kamu telah rosak akidah. Tidak, kamu kena kembali dan bertaubat. Itu bahasa Ahlu Sunnah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, ayat itu diturunkan untuk orang-orang yang bersalah dan kembali bertaubat. Ya, demikianlah Ahlu Sunnah menegakkan. Tapi satu pihak kata pihak ni begini, satu pihak kata pihak ni begini, kedua-dua pihak tidak ada yang menyebut tubu ilallah. Bahkan di antara dua pihak ni suka pula akidah orang yang rosak. Padan muka hang, aku suka akidah hang rosak. La ilaha illallah. Ini apa ini? Jangan begitu. Ini isu akidah, tak masuk syurga. Ditolak segala amalan kalau akidah kita rosak. Bukankah mentaubatkan itu lebih benar? Kalau presiden pergi ke Batu Kif, dia kena bertaubat. Kena bertaubat. Kena bawa ayat-ayat taubat. Kena bawa ayat-ayat wujudkan bersalah diri. Dia kena taubat pada Allah. Kita kata kamu tak payah taubat, kapiak dah kamu ni. Jangan buang orang daripada Islam. Bawa dia kepada Islam. Itulah yang saya maksudkan ikhwatul iman. Kecelaruan di dalam memberi penjelasan akidah di atas manhaj itu yang tidak ada. Bukan penjelasan akidah tidak ada. Penjelasan akidah itu ada. Tapi di atas manhaj itu tak ada. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah supaya Allah selamatkan kita di atas manhaj yang benar. Maka Syiah ini dia di atas manhaj yang salah. Dia salah.